Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cara mengenai cara membuat blog di Blogger. Oke, kita mulai. Silakan buka Google Chrome atau Mozilla, kemudian klik atau ketik Blogger. Ya, di paling atas ada www.blogger.com. Silakan klik. Oke, kemudian pilih menu Create Your Blog. Kemudian masukkan alamat email Anda. Kemudian password email Anda, kemudian buat profil blogger terbatas, nama tampilan Ahmad Sugiono, kemudian pilih menu lanjutkan ke blogger. Oke, kemudian di atas ini yang warna kuning cuman pengingat saja untuk aturan, kemudian bisa ditutup atau dihilangkan kolom kuning ini dengan mengklik tanda silang. Oke, kemudian pilih menu buat blog baru, silahkan diklik. Nah, di sini Anda masukkan judul blog Anda, misalkan Anda atau saya namakan sesuai nama saya sendiri, Sugiono Blog. Kemudian kita isikan alamat blog Anda, misalkan sesuai nama lagi, ahmadsugiono.blogspot.com. Ternyata ada tanda seru, maaf alamat blog ini tidak tersedia. Kalau Anda menemukan seperti ini, Anda harus menambah atau mengubah alamat blog Anda. Misalkan alamat Sugiono 6. Ada centang warna biru, alamat blog ini tersedia. Berarti yang bisa Anda gunakan seperti ini. Jadi kalau masih tanda seru warna kuning, berarti alamat blog tersebut tidak tersedia. Anda harus mencoba menggunakan alamat blog, nama alamat blog yang lain, sampai muncul tanda centang seperti ini. Kemudian klik pilihan buat blog. Kemudian akan muncul cari nama domain, pilih lain kali. Ya. Selanjutnya pilih setelan dasar, kemudian deskripsi. Di bagian deskripsi Anda edit, klik deskripsi blog Anda, misalkan blog mengenai dunia bisnis. Kemudian simpan perubahan. Kemudian HTTPS, pilih ya. Oke, kemudian kita lanjut ke menu postingan, komentar, dan berbagi. Ini jumlah berapa postingan
yang akan muncul di halaman utama Anda. Kemudian lokasi komentar bisa Anda sembunyikan atau tersemat. Kemudian moderasi komentar kalau Anda ingin memblok komentar, Anda lihat lihat dulu komentarnya baru disetujui, baru akan muncul di blog Anda, atau Anda membiarkan orang berkomentar tanpa Anda moderasi. Silakan pilih tidak pernah. Dan apakah Anda menampilkan verifikasi kata ketika orang membuat komentar atau tidak? Agar memudahkan orang berkomentar, sebaiknya pilih tidak. Oke, kemudian simpan. Setelan berhasil disimpan, kemudian lanjut ke bahasa dan pemformatan. Nah, ini terkait dengan apabila Anda ingin menghasilkan uang dari blog Anda, maka di sini sebenarnya ada menu penghasilan. Nah, tapi di sini tidak muncul cara memunculkannya, yaitu di bahasa pilih Inggris Amerika Serikat, English United States. Kemudian simpan. Oke. Kemudian lanjut ke preferensi penelusuran. Di bagian tag meta deskripsi, Anda klik edit, kemudian pilih ya, simpan. Kemudian sekarang kita lihat tampilan blog Anda. Caranya klik tulisan lihat blog di sini, klik. Nah, beginilah tampilan blog Anda. Tampilan blog bisa Anda modifikasi sesuai dengan keinginan Anda, karena banyak tema atau template gratis yang tersedia di Google. Silakan Anda searching saja. Jadi, sekian cara membuat blog di Blogger. Untuk cara-cara penggunaannya akan saya sampaikan pada postingan YouTube saya selanjutnya. Misalkan cara membuat postingan dan cara mengubah template, kemudian cara mengubah struktur template, memasang widget, dan lain-lain akan saya lanjutkan di postingan saya di selanjutnya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.